Kok tegang sih Nurul? Makanya tegang, makanya tegang karena mau digendong mantu, tegang. Kenapa pagi-pagi serius amat mikirin negara? Ini harus cepat-cepat ditindik biar kayak perempuan. Kalau enggak, ini dia maminya. Yang satu telat. Waktu untuk berjemur. Telat mau dijemur jam 11, mama baru keluar coba. Biasanya nggak pakai make up. Biasanya nggak pakai make up, pakai daster. Saya bilang hari ini karena mau syuting. Pakai make up. Ya, gara-gara mau syuting pakai make up, terus anak gak bayinya enggak diturunin. Akhirnya gak, aku bener, yang turunin, ya, saya mama harus saya bilang, saya bilang hari ini jangan dijemur dulu. Dia belum mau, dia enggak mau. Mama dia saya tuh, mau. Saya butuh kerupin, dia enggak mau, lucu banget. Good morning semuanya. Hari ini Nuran mau dijemur dulu, terus mau mandi. Cuma ini gimana nih yang bagian jemur? Gak datang-datang, udah hampir 8:30. Naila, mama, nih maminya Naila, absennya gimana? Ini biasanya harusnya jam 8 udah diambil, mau jemur. Gumuk, pre-pre tisu dong, tisu. Nih abis gue, abis minum susu tadi dia. Ya sayang, Nuran. Mau dijemur, ya Allah ini mulutnya isinya susu semua. Nuran. Lihat susu semua mulutnya. Nuran. Gimana sih antinya, lama banget. Biasanya aku doang yang mama untuk jemurin Nuran. Tapi mama telat banget bangunin aku. Terus aku kebangun. Habis aku kebangun, langsung ya aku ke Nuran. Lanjutin. Oh mukanya. Enggak, gitu doang. Tegang sih Nuran. Makanya tegang karena mau digendong mantu, tegang. Stres. Kayaknya dia stres gara-gara mau digendong mantunya ya. Digendong. Iya Nuran. Udah kenyang, udah minum susu, ya. Sekarang aku mau dijemur, udah 8:30 nih. Bukan. Soalnya kalau nganter item anak gue, ini udah gelapan kulitnya ya. Enggak, udah mulai terang. Ini kamu udah gelap gara-gara dijemur kesiangan terus ya. Kemarin terang. Kemarin gelap. Wah, dari rumah sakit putih, coba nyampe rumah kulitnya langsung tanning. Kakak, serem banget sih ditaruh. Iya sayang. Bibir bang boba. Enggak, bibir katanya dong. Masa enggak ada kata nianya? Iya sih. Ini mau di ganti pampersnya nanti aja ya. Apa sekarang aja deh ganti pampersnya deh. Ganti pampers dulu bentar ya. Baru jemur. Sekarang sebelum jemur, karena tadi terakhir gantiin jam 4, mau ganti pampers dulu. Yuk. Kenapa pagi-pagi serius amat mikirin negara? Enggak pikirin antinya kok belum gendong aku. Aku udah kangen sama anti gitu loh. Pikirnya gitu, Kak. Hah? Mana anti? Aku belum digendong aku sama anti. Ketawa, ketawa. Tuh kan, aku ngomong udah ketawa. Wow. Baju ribet amat sih. Siapa yang beli? Siapa yang belinya? Baju ribet banget sih, ya. Ribet banget sih bajunya. Ya. Ribet banget sih bajunya. Bukan. Ini harus cepat-cepat ditindik biar kayak perempuan. Kalau enggak, tindik apa? Hah? Di piercing enggak? Iya. Yeah. Di piercing. Piercing yang aku tahu. Ini tindik. Gara-gara inilah karena jadi kalau yang hamil tolong ya jangan ngidam anak laki kalau anaknya perempuan jadi begini. Karena mama ngidamnya anak laki waktu pas hamil Naila. Oke. Rambutnya. Hari. Olahraga dulu. 1, 2. Aku diapain mama? 4. Yuk cepet. Hitam harus cepet jemur. Nih anak sampai kayak mainan sama Naila.
Pokoknya nih setiap pagi jam biasanya 7:30 kalau akunya lagi kalau aku belum bangun biasanya mama tuh gitu, "Eh, ketawa lagi sih jelek." Nih, ini speaker Nuran. Kenyang ya? Makanya senyum terus, biasanya kalau enggak kenyang aku nangis. Iya. Kalau enggak kenyang aku nangis. Iya, Nuran. Mukanya. Mukanya gitu banget tuh, Nuran. Ayo. Oh, nangis kejer gak dia? Wow. Nangis, langsung wow. Kalau nangis gimana kalau nangis? Paling heboh kalau nangis. Ayo, sekarang bilang, "Sekarang aku mau jemuran dulu. Aku mau berjemur dulu sekarang." Tuh kan disuruh ngomong-ngomong, sebel gak sih? Aneh. Ya Allah, mukanya udah leher semua. Gimana ini mukanya belipet-lipet ya Mbak Desi? Tuh, coba kalau seandainya nungguin maminya selesai, bisa dijemur jam 10, tambah hidung si Nuran. Jadi biasanya ke Naila sama ke Mbak aja udah langsung dijemur ya. Nah, kalau bagian dia ngejemur, aku ke atas, aku istirahat, bisa aku tidur. Nanti dimandiin apa segala macam, karena kan malamnya kan aku begadang. Gitu. Yuk, ayo ke bawah dulu deh. Ntar tunggu maminya, Mbak. Mana maminya? Nah, ini tempat. Aduh, ada kakak Aira. Serah terima. Waduh. Mana kacamatanya mana? Dia nggak mau dipakein sekarang, Kak. Coba pakein kacamatanya biar lucu. Panas. Nggak, kacamata yang putih. Yang ini kocak banget, Kak Bran. Dah, enak deh. Berasa di Bali ya, Nuran. Nah, kita berangkat ke Bali ya. Jalan-jalan ke Bali ya, jemuran di Bali. Gue udah pengen jalan-jalan banget nih, udah sumpah. Beneran udah pengen keluar rumah. Biasanya tuh jam 8, biasanya Mbak Desi tuh 7:30 tuh kalau seandainya udah selesai urusan dia nyusu segala macam, 7:30 tuh getok kamar biasanya. Nah, biasanya ntar dibawa Mbak Desi, Naila, sama Mama. Kayak bagian pakai daster. Bagian Mama pakai daster lagi. Ini anak mau gigit-gigitin. Hai guys. Hai guys, sama aku Nuran. Ini dia maminya. Yang satu telat. Waktu untuk berjemur. Telat mau dijemur jam 11. Mama baru keluar coba. Saya udah bilang hari ini biasanya enggak pakai make up. Biasanya enggak pakai make up, pakai daster. Hari karena mau syuting. Pakai make up. Ya gara-gara mau syuting pakai make up, terus anak gak bayinya enggak diturunin. Akhirnya gak, aku bener, yang turunin, harus mama, harus saya bilang, saya bilang hari ini jangan dijemur dulu karena udah mulai sedikit agak hidung gosong. Hidung bisa, tapi tetap ibunya yang punya anak tetap mau dijemur. Ya udah. Aku bilang keluar dari rumah sakit putih nih, ada vitamin D kan, vitamin D bisa kita kasih. Ketawa dijemur. Dicopot, udah bisa copot. Udah dong. Pintar. Ini apa silo enggak? Enggak silo, enggak silo. Emang selalu ikut jemur ya, Bu? Jemur. Emang dari awal mama tuh bagi jemur sama mandi. Selalu jemur, cuma saya bilang kenapa sih? Udah deh cukup deh kayaknya ya, udah hampir 3 minggu, udah bersebulan jemur-jemur terus. Jadi hidung, orang bilang Sunda itu hidung. Cukup udah gitu. Mas saya putih banget di rumah sakit. Aku bani kenapa jadi hidung nih anak? Ya karena kan panas, tapi ya sehat lah. Tapi saya pikir, sehat. Cuma namanya ibunya yang minta ya, kita turutin aja mah. Apa boleh dikata? Dia bisa main tuh lihat. Oke, saya jelek ya. Dia mau istirahat karena dia begadang nyusuin. Jadi apa tugas saya mengambil alih. Itulah ibu. Sepanjang masa tidak ada habisnya. Jadi sekarang tugas saya dan tugas Naila. Naila panggil banget ya. Dia repot, banyak ponakan. Jadi Naila ini tugasnya banyak sebagai suster, pengasuh, Naila sebagai pengasuh kakak-kakaknya. Tuh, lihat tuh. Dia lagi repot untuk sekolah tiap pagi begini karena yang punya passwordnya itu adalah Naila. Passwordnya kelas 1A.
Rame tiap pagi pasti rame urusan sekolah. Ini panggil Mbak Tia pasti nanti apa sih pagi-pagi ribet banget. Tahu. Kenapa pagi-pagi ada apa? Ya aku udah tahu komputer. Kenapa? Nela. Kenapa? Nela udah urusin dulu. Jadi kita di sini selain ngejemur si baby, juga kita ngejemur diri juga sekalian. Karena kan saya termasuk kurang vitamin D juga. Saya 19-20, harusnya kan 30. Jadi saya aku butuh jemur. Aku berapa? Nela juga termasuk yang kurang vitamin D-nya juga. Coba tangan kamu lihat Nela. Tuh kan, tuh pucet. Jadi harus makan banyak daging, dijemur. Jadi kita sembari ngejemur. Udah, itu gak usah dimasukin. Oke. Halo, Nuran. Dia mau gak? Coba biar dia pengen tahu. Dia udah bisa cepat yang tahu. Pengen tahu dia cepat ya. Dia kesel. Dia ambil, dia gak suka. Kita jahil. Dia gak suka. Nela udah pintar loh, Masya Allah. Dia udah gak mau diganggu, liat tenang kan? Dipakein gini dia gak mau, dia ganggu lagi. Kita ganggu lagi? Mau diganggu lagi? Kita ganggu lagi. Ganggu aja. Ini tenang. Mama gitu. Bagian ganggu tuh aku, bukan mama. Oh bukan mama, jahilnya mama deh. Allah. Enggak boleh aku semua. Enggak jahil sering-sering gitu hati. Allah, uduk. Lewain siapa ini, lewain siapa? Mama kasihin udah. Habis ngejemur ini saya akan angkat untuk bagian belakangnya. Ini habis ini cepet, sebentar lagi kita mandikan. Dia kayaknya udah mau nyusu juga ini. Mau nyucu. Ah, Nurano bangun selalu nyusu. Nyucu. Dia biasa kalau aus, teriak. Wah, nangis. Kenceng, Bu. Kenceng, tapi bayi nangisnya bagus kalau pagi-pagi. Ya, paru-parunya bagus katanya. Bisa. Oh, gak boleh. Ini lucu ya. Besan saya, mamanya Buo itu suka banget bayi itu isep jari atau tangan. Dia senang banget. Lucu. Jadi waktu dia bilang lucu. Jadi anak-anaknya termasuk Buo, kata aja Buo semua tuh kalau adik kakaknya tuh isep-isep jari tangan. Satu sisi saya paling anti. Saya paling gak suka bayi atau anak kecil isep-isep tangan. Jadi agak repot ini. Satu sih biasa suka isep-isep jari anaknya, cucunya. Saya gak suka gitu. Karena saya gak suka karena kotor kan. Nanti waktu dia merangkak itu jadi kotor. Dia paling gak suka. Jadi waktu lucunya waktu kemarin di sini, waktu ini si Nuran isep, wih seneng banget. Lucu tuh. Saya bilang, saya tarik. Enggak, jadi udah mulai ada sedikit beda pikiran ini. Wah, demi Nuran nih. Ya. Ya, bersin. Oh, lu tuh. Tangan dulu masukin. Tuh. Enggak boleh. Kuat banget loh. Oke. Kita ke atas, siap-siap untuk persiapan mandi. Ya udah. Lihat, ibunya bukan istirahat, masih mikir takut hidung. Tahu gak sih hidung? Hidung tahu sih, Bu. Apa ya hidung ya? Hitam. Hidung itu hitam, nanti jadi hitam. Hidung jadi agak gelap lah, Namanya hidung, gak tahu bahasa apa, Sunda, gak ngerti apa Sunda. Yuk kita siap-siap, mana senang mamanya? Ini aku tuh sampai. Ayo mau sekolah? Iya. Yo, bye-bye. Mandi ke kamarnya, dia ada kamar mandi iya, di kamar area mandi dia, persiapan mandi. Aduh, tayang. Aduh. Sana, mau pergi. Dia mau dia jadi suster, jadi bingung kita. Jangan dulu. Lihat tuh, dimasukin tangan. Ini kayak papanya katanya suka masukin tangan. Gak boleh, kamu gak boleh masuk tangan. Gak boleh lihat kamera. Udah ya, dia suka kamera ya. Duh. Biasanya kita kalau habis ngejemur, saya diemin dulu begini sebentar supaya dia netral. Dia cakar. Kenapa dicakar sayang? Aduh, gimana mau mandiin coba lihat kayak gini kelakuannya. Aduh. Kamu yang mau mandiin emang? Enggak mau. Ngilu. Kamu berani sih, Nong. Kamu asisten mama kan?
Aku sini aja, aku liatin. Muka. Kita ini, kita apa? Kita udah. Mau. Kita ini yuk, kita. Enggak apa-apa. Ngapa? Dia belum mau, dia gak mau. Mama, dia saya tuh, mau. Saya mau tukur rupin, dia gak mau, lucu banget. Ustaz, dia mau tukur rupin, gak mau. Coba, tukur rupin. Coba pakai bantal, mau. Iya, tukur rupin. Saya mau tukur, dia gak mau. Pinter banget anak sekarang ya. Gak pakai bantal ya. Anak sekarang lihat, dia rengkok, dia gak mau tukur rupin. Apa, aku ngilu banget. Gak mau. Dia gak mau. Dia gak mau. Akhirnya dia tinggi. Masa tukurup kayak gini? Tukurup gak boleh begini nungging. Hey. Tukurup. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Udah siap, Mbak. Ayo, Mbak. Tukar, Mama. Ayo cepet kasih ya. Mau di sana aja. Kita nanti di sana. Nanti pas bilasnya. Ini sekarang dia udah. Ini kenapa? Dia ini sekarang nih udah. Sekarang dia udah. Ini air. Ini kan air yang pertama kali. Kita bilasnya itu nanti pas berdiri. Nah, sekarang ini. Nah. Nangis tuh dia. Dia kok dia nggak suka kalau digini. Tapi kalau dia rendemin dia suka. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang saya siap untuk dibawa ke baknya. Teorinya kita kalau mandi harus pegang lehernya sama keteknya. Karena takut apa? Takut kepleset. Bismillahirrahmanirrahim. Dia suka tuh. Halo, aku suka. Anak kecil tuh pasti suka kalau main-main gini. Main air. Kebalik nggak? Aku dingin. Nah, oke. Ini pakai baju yang mana nih? Kita bingung kalau tiap pagi baju. Hah? Mana? Ini. Pakai baju ini, muti. Gak pakai kaos dalam ya? Alah, cantik putri cantik. Gaus putri cantik. Dia mau nyusu. Tapi harus dandan. Pakai bedak dulu. Iya, kita nyusu dulu sedikit ya, Mami. Aku mau nyucu, Mami. Habis nyucu, aku mau bobo. Mau ya nih, Kak? Aku haus, Mami. Tuh, dicari susu, dicari cucu. Itu udah rapi, kita pakai bando. Allah. Kesel. Saya mau nyucu jadi gitu. Jangan. Papanya ini paling marah kalau dipakai bandu. Kenapa? Aduh, kesian pusing katanya. I'm ready. Saya sudah rapi. Aku mau nyucu sekarang, aku mau nyucu tuh, disangka saya mamanya. Dicari. Tuh, aku sekarang sudah rapi. Tuh, udah pakai baju pergi. Aku tuh tangannya lihat tuh. Aduh, ini bau banget kata. Aduh, bahaya nih. Siapa tuh? Ya, siapa tuh? Sekarang aku mau minum cucu. Oke. Mau. Kan pakai ini aja, Nak. Pakai ini aja. Nuran tuh dia tidur akhirnya kan enggak terganti lagi. Mama tuh dimendanin si Nuran, cuma maksudnya kan mau tidur. Ini tadi kebetulan sekamar dia lagi dimasukin pompa aja, kita ambil pompanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana videonya, Nana?
Mau sentang Dipa ya Allah, ya Allah, tuh bando sampai semuka, sampai ketemu. Halo, Ipa, ini saat ini sudah saya sepupu saya di Dubai, lagi kangen sama Nuran, dia minta di videoin. Oke, makasih. Jangan lupa like and subscribe. Dadah. Dadah. Terima kasih, Mama. Jangan dandan terus kalau pagi-pagi. Biasanya pakai daster nih sekarang dandan gara-gara. Enggak, jangan pakai daster sekarang ngaco nih. Sekarang ngaco. Parah nih Tania, emang Tania pakai daster. Kalau saya tidak pernah. Saya pakaian-pakaian yang selalu rapi di rumah. Oke, udah aku mau bobo. Aku nyusuin dulu. Kita duduk di depan.